Ya, Sutioso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI difonis hukuman satu bulan penjara dan denda satu juta rupiah. Sutioso diputus bersalah karena melanggar aturan kampanye. Baik Sutioso ataupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Sutioso dinyatakan berkampanye dini pada acara halal bihalal di lapangan Sabrangan, Gunung Pati, Semarang pada 1 September lalu. Pada persidangan sebelumnya, Jaksa menuntut Sutioso dengan hukuman satu bulan bulan penjara dan denda 5 juta rupiah subsidar satu bulan kurungan. Sutioso akan meminta perlakuan yang adil karena menurutnya ada calon presiden dari partai lain yang berkampanye melalui media. Dalam putusan ini tadi saya memutuskan berpikir-pikir karena saya masih berkeyakinan saya itu tidak membuat kesalahan.